Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di YouTube channel aku, Q Kitchen. Di video kali ini, aku akan share ide jualan yang praktis banget. Karena kita akan pakai bahan-bahan yang instan, semua kita bisa dapatkan di supermarket, yaitu chicken mentai rice. Tapi sebelumnya aku ingatkan, kalau kalian cari resep mentai rice yang asli atau yang mirip, itu kalian silahkan aja skip video ini, karena ini adalah resep chicken mentai rice versi aku. Tapi walaupun begitu, ini udah aku jual dan kalian juga bisa coba jualinnya. Ini enak banget, asal dengan syarat kalian produk yang kalian gunakan itu sama semuanya, mereknya sama yang aku pakai. Oke, langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Sebelum menonton video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, serta aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video aku berikutnya. Bahan yang kita perlukan ada nasi putih, aku pakai nasi putih yang biasa aja. Lalu ada chicken stick merek So Nice, saus sambal merek Jawara, dan ini yang paling penting adalah mayones original merek QP. Kalian bisa beli juga di supermarket yang ukuran kecilnya, kalau nggak salah harganya 26 ribuan. Lalu ada bon nori merek Mama Suka, dan yang terakhir ada bon cabe. Kita goreng dulu chicken sticknya. Untuk satu porsi aku biasanya gunakan 6 chicken stick ya. Kalau udah matang kita angkat lalu tiriskan. Sekarang kita buat mayonesnya dulu. Kita masukkan 5 sendok makan mayones. Ini aku pernah coba juga merek lain tapi nggak enak. Memang kalau untuk mentai biasanya pakai mayones ini ya. Ini mayones Jepang. Lalu kita masukkan 1 sendok makan sambal Jawara. Aku juga pernah pakai merek lain, cuman rasanya itu masih kurang pas, dan menurut aku ini yang paling pas rasanya. Pokoknya perbandingannya itu 5 banding 1 ya. Atau kalian kira-kira aja sesuai dengan rasa dan warna yang kalian inginkan. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kira-kira nanti warnanya akan seperti ini, agak ke orange-orangean biar warnanya cantik nanti kayak mentai aslinya. Lalu masukkan ke dalam piping bag. Atau kalian kalau mau jualan itu bisa dimasukin aja ke dalam botol ya, setelah dicampur mayones sama sausnya. Nah, kayak gini jadi nanti lebih mudah. Sekarang kita masukkan bon norinya, taburkan di atas nasi lalu kita aduk. Ini terserah kalian aja mau segimana ngasih bon norinya. Pokoknya nanti nasinya itu akan lebih berasa, ada rasa asin gurihnya. Lalu kita masukkan ke dalam aluminium foil cup seperti ini. Ini yang aku punya udah ada tutupnya kayak gini. Kita tata chicken sticknya di atas nasi. Ini biar pas dan biar bagus juga tampilannya, aku pakai 6 buah chicken sticknya. Lalu ditekan-tekan seperti ini supaya dia nggak goyang-goyang. Semprotkan mayo di atasnya. Ini usahakan nanti dia sampai tertutup ya, chicken stick sama nasinya itu. Ini siap untuk kita torch. Aku pakai alat seperti ini. Bisa juga kalian pakai oven, cuman kalau untuk jualan lebih praktis pakai alat torch seperti ini ya.
kalian bisa beli kok di supermarket, harganya murah. Kalau pakai oven, kalian pakai api atasnya aja sampai dia seperti terbakar kayak gini. Tadi sebenarnya aku bikin 2 porsi dan yang satu akan aku kasih pedas, yaitu bon cabe, satu lagi original. Kalian bisa jual chicken mentai rice ini seharga Rp25.000 sampai dengan Rp30.000, sesuaikan aja ya dengan modal yang kalian keluarkan. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.